Oke guys, sekarang ini Ajun berada di LBI LBI Motor, Tendam Berhak. So, Mami ni pula biarkan dapat kereta, kereta baru. Kita dalam dia seronok-seronok, kita ada macam nak prank dia. Kita nak bagi satu prank macam Ajun cakap tadi yang dekat rumah tu. Ini dalam perancangan kita, insyaAllah harap-harap jadi. Mungkin sekarang ni dia seronok. Korang tengok dia dulu video ni. Kita akan buat video shot. Dia seronok, dia dah sampai je kat rumah. Dia kena ambil. Dia kena ambil. Korang tunggu, okay? Okay guys, sekarang ni kita baru lepas cerita ambil kereta apa semua. Jadi kita nak pergi beli kek lah. Bila kita dah beli kek ni, barulah kita startkan perancangan kita. InsyaAllah kita akan buat dekat depan rumah. Kita tak nak buat kat dalam rumah. Bila dalam rumah takut risiko apa-apa kan, tiba-tiba pensan ke apa ke, takut terkena meja ke apa, kita standby dekat luar je lah. So bila luar ni lapang sikit kan, kalau tiba-tiba mami pensan, tak adalah jatuh ke tempat apa-apa, Amir pun boleh tangkap. So kita tunggulah. Kita pergi beli kek dulu lah. Nak beli kat mana, Mat? Dekat Perle. Okay guys, tunggu. Okay guys, kek pun kita dah beli. Alhamdulillah kita beli kek favourite lah. Tapi kek favourite mami lain tau. Dia suka kek carrot. Tapi kita beli kek coklat. Dalam masa yang sama kita beli kek carrot juga. Jangan risau mami ya. Let's go. Hari ni kita berjaya buat bos kena prank. Duk selalu tengok video kita kena prank kan. Hari ni kena prank sungguh ha. Masuk Azri ya. Dia bagi perencah. Sebab macam ni kena masak lagi. Ha, bagi Japan tu. Ha, bagi Japan tu. Sama aja ni mau semoga ni banyak tomok rezeki sentiasa dimulakan rezeki dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Insyaallah, terima kasih anak-anak. Terima kasih Mak Haji bagi kami ini apa-apa. Kek tak ada tiuk dah tu. Kami pun nak ucap juga. Selamat hari jadi mami. Semoga sihat sekali. Orang parent. Mudahkan segala urusan dunia akhirat. Ini macam biasa. Oh, kami tak dan. Oh, kami tak nyala. Aku tak cik. Tiup. Allah.
Allah. Alhamdulillah. Jadi dia seronok. Hari ni berdiri dia. Lepas tu hari ni dia pergi nak kita. Seperti mana kita tahu mami ni dia pemerhati. Dia tak boleh tengok somok-somok sikit lah. Okay kan? Akhirnya misi kita berjaya. Kita nak prank korang sebab dah lama sangat tengok aku tak prank orang kan. Kali ni yang mami ni salah satu dia suka tengok video aku yang aku suka prank orang lah. So hari ni aku prank pula dia. Akhirnya dia tengok tak sangka pula dia macam tu. So korang rasa dalam rumah ni kami nak prank siapa lagi? Korang boleh komen. Dan insyaAllah kita akan ada banyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang macam sebelum ni. Dan saya tahu saya dah lama tak upload video itu adalah disebabkan kekangan masa. Lagi satu, saya pun baru pindah. So korang kat luar sana, jangan lupa komen video ni, like, share and subscribe guys. Bye bye.